Salam nostalgia. Oke, ketemu lagi dengan saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang bahas tentang segala macam nostalgia tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan kunjungan lapangan ya, mencari tanaman yang dulu untuk anak 80-an 90-an sangat berkesan ya. Tanaman ini biasanya digunakan untuk ajang tanding ya antara teman. Jadi kita di sini namanya kuat-kuatan tanaman. Untuk apa? Untuk lebih jelasnya kita akan kunjungi lihat tanamannya ya, kalau tidak salah di sini tanamannya. Oke. Di sebelah sini tanamannya, kita parkir dulu. Ya. Kita berhenti. Ya, ini adalah tanamannya ya. Ini adalah tanamannya. Yang akan kita gunakan untuk kuat-kuatan. Nanti kita akan ambil beberapa. Untuk nama latinya mungkin nanti akan kita tampilkan ya di videonya ya. Jadi kita ambil dulu beberapa. Oke, kita sudah dapat. Ya, ini cara mainnya ya. Jadi di bagian atas ini itu adalah tangkai yang disimpan yang kita pakai, sedangkan yang di apa? Sisanya itu tidak kepakai ya. Jadi kita buang di sini. Kita buang. Nah, tinggal dua ini saja ya yang kita pakai ya. Kemudian daun yang kecil-kecil ini dari tangkai yang paling atas kita buang. Hati-hati buangnya karena bisa patah ya. Ini kalau tidak salah adalah tanaman flamboyan ya. Tanaman flamboyan kita buang di sini ya, hingga menjadi berbentuk Y seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita tali ya bagian ujungnya, kita tali sebentar ya. Susah sekali ya. Dua
dulu waktu kecil gampang sekali, tapi susah ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Oke, sudah. Kurang lebih seperti ini ya, di talinya ya. Kemudian kita ambil yang lain. Kita ambil yang lain, prosesnya sama. Kita hilangkan bagian ini. Kemudian daun yang di sini juga dihilangkan. Hilangkan. Ini sama, kemudian kita tali juga nih. Kita tali. Jadi talinya double ya. Oke. Ya, oke, sudah jadi hingga berbentuk seperti ini ya. Jadi di sini ada lubangnya. Nah, cara mainnya adalah bagian bawah tangkai ini kita masukkan ke lubangnya, kemudian yang ini, yang satunya juga kita gantian masukkan ke lubang yang musuhnya ya, kurang lebih seperti ini ya. Kita tarik, lalu kita akan kuat-kuatan ya, biasanya anak-anak itu kan kuat-kuatan ya. Kita tarik, siapa yang patah dia akan kalah ya. Oke, kita coba tarik 1, 2, 3. Oke, ternyata yang menang yang ini ya, yang bawahnya ini patah. Oke, ini menang ya, dia masih bertahan di sini. Nah, biasanya yang menang ini akan melawan musuh yang baru lagi ya. Dia akan melawan musuh yang baru lagi. Kita coba. Biasanya ketika dia menang, dia akan tambah kuat ya, karena di bagian sini akan ada tambah kekuatan dari yang sudah kalah ya. Kita coba, kita lawan dengan musuh yang baru ya. Kita coba. Oke. Kita coba lagi. Sama, kita tali lagi. Oke, sudah ya. Ini yang kanan sama seperti tadi. Yang sudah menang kita masukkan ke lubang. Kemudian yang lawan barunya kita masukkan ke lubang yang menang. Kemudian kita tarik ya. Kita tarik. Nah, kita lihat siapa yang menang. Kalau tadi yang menang ada di kiri saya ya. Kalau yang musuh barunya ada di kanan saya. Kita tarik. Oh, itu kan dia yang menang lagi. Dan di sini ada kekuatan-kekuatan yang telah berhasil dia kumpulkan ya. Oke. Kurang lebih seperti itu permainan zaman dulu ya. Saya juga kurang tahu nama permainannya apa, kuat-kuatan atau apa. Yang jelas tanaman ini mengingatkan kita pada permainan anak-anak pada waktu SD. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Silakan klik like apabila kalian suka dengan video ini. Komen di bawah kalau kalian ingin request video-video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.